Uh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kondisi perdana saat hari ini, kita mungkin kembali memperkenalkan diri kita sebagai anggota. Izinkan saya, Pak Menteri, untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikar Hamonangan. Saya berasal dari Mandailing, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, tetapi dapil saya Banten Tiga. Saya harus belajar dari Pak Menteri gaya-gayanya. Ini <laughs> uh, yang pertama, mungkin kita belum begitu melakukan pendalaman hari ini karena kita sifatnya masih perdana, lebih memperkenalkan diri. Nomor anggota saya A562 dari praksi Partai Demokrat, tugas saya adalah untuk mengawal kepemimpinan Pak Menteri dari praksi Partai Demokrat arahan ketum kami, sehingga. <laughs> <tik> 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 Salam untuk Pak Ketum ya siap urusan urusannya sudah saya selesaikan. Ya. baik <tik> uh, jadi biasanya saya Pak Menteri di komisi 7 salah satu uh, anggota praksi yang agak keras namun mungkin karena kita sudah masuk koalisi pemerintahan kita harus sudah mulai menjadi tapi yang lembut ya, Pak Menteri, ya, <laughs> untuk belajar untuk mengelola bahasa lebih santun sesuai arahan Pak SBY. Seperti itu, kita harus lebih santun dalam berbicara, dan uh, kita juga pasti akan mengalami posisi-posisi yang dialami Pak Menteri ke depan. Hanya mungkin saya, sebagai uh, anggota uh, DPR, berharap sekali. Uh, saya yakin Pak Menteri ini orangnya sangat lincah sekali. Saya lihat serpak terjang Pak Menteri yang sangat luar biasa dari himpunan pengusaha muda lalu terjun ke kancah uh, apa kabinet uh, Presiden lalu sekarang menjadi ketua umum Partai Golkar. Saya yakin tidak semua orang mentalnya kuat menghadapi semua rencana-rencana besar seperti itu. Nah, inilah sosok orang yang kita butuhkan di Komisi 7 untuk menjadi seorang menteri SDM karena kita menghadapi kondisi alam. Jadi komisi 7 ini komisi yang membidangi alam. Jadi kita menghadapi air, angin, batu, bermacam-macam persoalan mineral yang kita hadapi. Hanya mungkin kita jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara uh, uh, berkembang lainnya. Kita Terus mendorong energi baru dan terbarukan, ini pesan kami dari praksi Partai Demokrat dan bagaimana Paris Agreement itu menjadi kenyataan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan bahkan target kita jangan hanya sebatas mobil hybrid, tapi bagaimana nanti ada rumah hybrid. Jadi rumah hybrid, jadi bagaimana rumah-rumah nanti ke depan cukup orang pasang listrik PLN pagi sampai sore. Sore sampai pagi, matikan saja itu listrik sudah menggunakan baterai. Nah ini mungkin sebuah terobosan-terobosan yang perlu dipikirkan oleh Pak Menteri bagaimana mempercepat semua langkah-langkah ini. Saya yakin Pak Presiden berharap besar kepada Pak Menteri untuk memikirkan hilirisasi kita ini, supaya tingkatan hilirisasi kita ini betul-betul menjadi sebuah potensi eh, penghasilan negara yang luar biasa ke depan. Itu saja dari saya, Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Mohon maaf tadi agak hilang.